tujuannya adalah untuk menambah antusias dari para pemilih untuk ikut mencoblos dan untuk meminimalisir golput, jadi dengan ditempatkan di area wisata ini. Pemilihan yang tahun-tahun kemarin ya juga di Kampung Primitif ini, Pak ya. Untuk tahun kemarin Primitif belum ada. Primitif masih 1 tahun setengah. Di Kampung Primitif sendiri harus mencapai berapa persen untuk warga? Untuk target harus 100%. Warga DPT yang sudah disebutkan untuk Primitif. Namanya siapa, Pak? Nama Subandi Winoto. Sebagai kepala suku Primitif. Kadus kerajaan ya. Ini sangat mendukung sekali dengan adanya Kampung Primitif. Namanya Hadi Winarto.